Pak Karim dari delegasi Uni Eropa. And we're therefore very keen, of course, to be here in Central Java, a very dynamic province, a large population, large service area, large economy, and a fast-growing one, so a very obvious partner for us to wish to engage with. Central Java is a premier target for us. A warm thank you to His Excellency the Governor for his attendance and for his welcome here, for your interest, and I look forward to our further cooperation. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, kemarin saya mendampingi Pak Presiden di KITB. Groundbreaking perusahaan PVC yang cukup besar dari Belanda, dari negerinya Pak Vincent. Cukup besar, dan kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia dan Jawa Tengah di tengah situasi global yang tidak baik, kita masih dipercaya oleh banyak negara dan perusahaan sehingga mereka mau berinvestasi ke sini. Itu bisa dilakukan kalau kondusivitas wilayah terjaga. Maka beberapa hari ini kita koordinasi terus dengan kepolisian, dengan tentara, dengan kejaksaan, dengan aktivis buruh, dengan mahasiswa, untuk semuanya bisa duduk dan kita berikan gambaran seperti apa sebenarnya yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Kita belum tuntas-tas akibat pandemi. Situasinya tentu tidak cukup mudah. Kalau Presiden sampaikan tahun 2023 gelap. Mudah-mudahan pertemuan G20 akan membuat terang. Dan itu sebuah harapan. Maka kita support betul, kita dorong betul seluruh alternatif yang bisa kita lakukan agar dunia menjadi jauh lebih baik. Pandemi menggempur seluruh dunia, menghancurkan banyak sendi-sendi, dan saya kira kita hari ini mencoba kembali bangkit. Belum selesai, kita lagi berikhtiar untuk bangkit, terjadi perang antara Rusia dan Ukraine, dan impact-nya luar biasa. Energi menjadi sangat mahal, makanan terkena dampak, dan saya melihat kondisi ini mempengaruhi kondisi global, termasuk di Indonesia. Dan inflasi sekarang meningkat dengan sangat tajam. Termasuk kita dari target APBN, 3+-1, kita sudah melebihi limit. Tapi Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak terlalu buruk di Indonesia. Saya tidak melihat orang ngantri makanan di sini. Saya tidak melihat gelandangan di pinggir jalan. Dan itu tentu karena kontribusi kita, dan kita punya satu nilai, apa yang disebut gotong royong. Dan itu yang harus kita lakukan. Saya ingin menceritakan beberapa yang ada di Jawa Tengah. Next slide. Inilah kondisi economic growth yang ada di Central Java Province. Jadi kalau kita melihat 2016 sampai dengan 2019, sebenarnya pelan-pelan kita naik. Sebenarnya desain yang dulu kita siapkan di 2019 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sampai 7% saat itu. Maka kawasan industri Batang itu salah satu trigger sebenarnya yang kita dorong. Ada kawasan industri Wijaya Kusuma kita dorong, kawasan industri Kendal kita dorong, dan itu desain yang kita siapkan. Saya bicara dengan pusat, bicara dengan kawan-kawan para bupati, wali kota, agar di tempat masing-masing menyiapkan diri untuk pertumbuhan yang meningkat sampai 7%. Tapi begitu dipukul pandemi, hancur. Apa yang kita siapkan dari pemerintah saat itu adalah infrastruktur. Maka kenapa kemudian saya kebut betul kerjasama dengan pusat agar jalan tol beres, agar double track untuk kereta api, railway-nya bisa berjalan dengan baik. Beberapa bandara kita siapkan di remote area, seperti yang ada di Purbalingga, seperti yang ada di Blora, Ngeloram,
seperti yang ada di Karimun Jawa. Jadi ini beberapa yang coba kita perbaiki, yang harapannya waktu itu pariwisata bisa tumbuh. Dan Blora, Ngeloram itu kita siapkan karena minyak kita kerjasama dengan Exxon itu sudah mulai menghasilkan. Maka teman-teman di Jawa Timur bagian barat bisa memanfaatkan fasilitas bandara ini. Tapi lagi-lagi pukulan pandemi sungguh tidak mengenakkan kita semuanya, maka hari ini kita coba recover, Bapak Ibu. Tidak naik tapi malah turun karena pukulan hampir 2 tahun itu, dan ekonomi di Jawa Tengah pertumbuhannya lumayan buruk dibanding nasional. Tapi dari grafiknya, rasa-rasanya kita agak inline dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, kita pernah tertinggal, kemudian kita mulai bisa melompat di tahun 2022 ini, Bapak Ibu. Ya, kalau 5,44 pertumbuhan di pusat, kita bisa tumbuh 5,66. Tentu mengembirakan sekali. Presiden kemarin datang ke KITB hanya ingin groundbreaking dari Mavin, hanya itu saja. Dengan penasaran saya bertanya, kenapa Bapak datang? Karena kami mau tunjukkan bahwa Indonesia cukup ramah terhadap investasi. Indonesia bisa tumbuh. Dan kepercayaan dunia dari perusahaan-perusahaan multinasional company itu betul-betul bisa kita layani. Saya terima kasih partisipasi dari para bupati wali kota yang bisa memberikan stimulus yang baik. Apakah itu sebuah kebijakan? Apakah itu sebuah fasilitas yang bisa diberikan? Maka saya berpesan betul, jangan sampai ada pungli dan korupsi. Ini saya pesankan betul. Jangan dipersulit. Maka layanan yang mudah, murah, cepat, ini menjadi 3 value yang kita harapkan hari ini itu bisa berjalan. Inilah kondisi pertumbuhan yang ada, dan ini investment performance of Central Java. Dan kita sempat turun di 2020, kita naik sedikit sekali 2021, sekarang kita lagi genjot lagi di 2022. Inilah yang kalau kita lihat top 10 investment realization, ini based on country origins. Kalau kita sampaikan, Jepang masih nomor 1, Korea ini lagi banyak ingin bekerja sama dengan Indonesia, wabil khusus untuk teknologi baterai dan electric vehicle. Ini lagi kita siapkan. Dan transform masih teknologinya betul-betul kita menyiapkan, maka di Batang itu kita siapkan vocational school untuk support itu. Betul-betul kita siapkan, kita dekatkan. Sehingga di kawasan industri Batang kita harapkan kelak menjadi teaching industry-nya. Sehingga anak-anak akan belajar jauh lebih cepat. Maka kalau kita bicara 5 tahun, mestinya penguasaannya sudah bisa mulai dilakukan. 10 tahun, mestinya kita sudah bisa mandiri pada soal ini. Ini yang terjadi dari 10 besar yang ada. Lalu bagaimana dengan European Union realization investasi yang ada di Indonesia? Ini kita lihat Jerman masih tertinggi, kemudian Belgium, Luxembourg, Denmark, dan seterusnya. Jadi ini total yang ada dari Uni Eropa. Maka Ibu Sunita mungkin menjadi penting seandainya ada investasi dan butuh pembiayaan. Saya kira Ibu Sunita akan berperan penting seperti Pak Yanto tadi sampaikan. Dan barangkali teman-teman dari Kadin bisa menjadi local partner untuk itu. Masih banyak kok yang bisa kita tuntaskan, bisa kita gerakkan. Hanya saya selalu berpikir dan menyampaikan kepada kawan-kawan, kita harus menyediakan banyak lapangan kerja, kita harus menyiapkan industri untuk itu, tapi kita harus menjaga lingkungan. Karena biasanya kalau tata ruang kita tidak terkontrol, kita tidak bisa kendalikan itu, maka kerusakan lingkungan akan jauh lebih mengerikan. Dan ini yang terjadi di beberapa area di North Coast kita di Pantura itu, yang ternyata sampai hari ini agak sulit kita atau belum selesai menanggulangi land subsidence yang cukup luar biasa karena global climate change-nya terjadi.
Maka hari ini kita sedang diuji apakah kita cukup punya pengetahuan, punya teknologi, dan punya kebijakan dan kebijaksanaan untuk bisa membuat itu. Next, ini data-data agak sedikit detail saja terkait dengan beberapa perusahaan yang ada untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, termasuk beberapa lokasi investasi yang ada di Jawa Tengah. Jadi Demak, Tegal, Karanganyar, Kota Semarang, Jepara, dan Jepara ini saya nggak tahu kok laku sekali ya orang kesana. Sehingga kita lagi mencoba membuat perimbangan-perimbangan. Karena banyak sekali saudara kita di Jepara yang dulu sangat ahli mengukir, sekarang lebih suka menjadi buruh di pabrik sepatu atau alas kaki. Buat saya ini agak berbahaya. Maka negara, pemerintah mesti mengintervensi agar carving ini tetap menjadi sesuatu yang punya nilai tinggi, seperti layaknya kita punya batik. Tapi yang saya pakai ini bukan buatan dari Jepara. Ini endek dari Bali kampungnya, Pak Ngurah Wirahan. Lanjut, dan ini adalah import-export trade balance dengan European Union yang kita miliki, ya. Sehingga kalau kita melihat ekspor kita sebenarnya cukup bagus, naik terus-menerus. Terus kemudian impor kita lumayan bisa menurun. Sebenarnya ini pertunjukan saja. Pertunjukan bahwa kita makin perform sebenarnya. Kita makin perform dalam angka global. Next. Dan ini ada 5 besar produk ekspor kita ke Eropa. Jadi yang pertama ada pakaian jadi bukan rajutan, ada alas kaki. Alas kaki ini yang cukup keras laku, ada perabot, penerangan rumah, ada barang-barang rajutan, ya. Terus kemudian ada kayu, barang dari kayu, dan masih ada yang di sana adalah potensi-potensi untuk ekspor yang lain. Jadi kita bicara ada mainan, kapas gumpalan, tali, kain ditenun berlapis, tembaga, berbagai makanan olahan yang beberapa waktu lalu untuk small scale bisnisnya coba kita dampingi. Makasih Kadin juga mendampingi, ya, sehingga kita bisa melakukan ekspor ke beberapa negara. Ke Jepang kemarin kita ekspor beberapa makanan, ya, dan sudah repeat order. Senang saya melihat yang kecil-kecil mulai belajar berbisnis secara internasional gitu. Dan ke Luxembourg kemarin kita mencoba ekspor furniture. Dan kami juga komunikasi dengan beberapa kawan yang jagoan dari Kadin terkait dengan furniture. Dan ini menggelinding. Kita bagus sekali ternyata kepercayaan di Eropa, di Amerika, ya, terkait dengan furniture kita. Kemarin terpending banyak sekali karena pandemi dan mahalnya biaya transportasi kita. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa kawasan industri yang ada di Jawa Tengah. Jadi kalau kita lihat Grand Batang City ini sekarang paling menarik. Apa Pak Yanto istilahnya? Paling seksi. Karena semua pengen datang ke sana dengan insentif yang cukup bagus. Dan ini contoh bagaimana pemerintah sangat cepat sekali mengerjakan. 10 bulan ya. 10 bulan land clearing, langsung konstruksi di beberapa perusahaan yang sudah deal. Dan kita kawal sampai dengan hari ini. Dan di-extend terus, kemarin makin bagus. Saya sempat ngobrol dengan Menteri PUPR, dan waktu kita terbang dari atasnya, wow, cantik sekali. Dan kita baru melihat lanskap yang betul-betul terinternalisasi dalam pikiran kita. Ini memang bagus. Ini. Jadi sebelahnya laut, sebelahnya ada railway, sebelahnya tol gitu ya. Tinggal satu hari ini yang kita mesti make a deal soal port. Ini belum tuntas. Di Batang kah? Di Kendal kah? Atau di Semarang? Semarangnya sudah agak berat ini. Ini jadi kalau Pak Vincent kita mau bicara soal port, ini potensi investasi yang cukup bagus. Ini saya lagi negosiasi terus. Tapi kalau kita tidak punya itu agak bahaya. Kemarin sih tawarannya yang di Batang cukup dry port saja, tawarannya ini. Sehingga kereta api kita diminta untuk
mengirimkan ke beberapa pelabuhan existing yang ada. Cuman kapasitasnya menurut saya terlalu kecil. Back, ini yang Batang, terus kemudian ada Jateng Land Industrial Park yang ada di Sayung, ya. Terus kemudian ada Tanjung Mas ini, Export Processing Zones. Terus kemudian kawasan industri Brebes. Yang ini Bapak Ibu, saya undang kawan-kawan dari Kadin, termasuk barangkali nanti mitra dari masyarakat Eropa untuk menggarap ini. Sepertinya keputusan dari pemerintah sudah jelas ini akan diberikan ke swasta saja. Ke swasta saja. Karena problem apa namanya tanah kemarin yang cukup lama sehingga kita tidak bisa mengejar ketertinggalan. Maka Batang menjadi pilihan. Jadi saya dulu maunya di Brebes, ternyata ada harta karun. Ada harta karun di Batang, karena itu tanahnya milik negara. Jadi switchingnya sangat cepat sekali, keputusan bisa sangat cepat. 10 bulan dibereskan, dan sekarang sudah mulai kelihatan kalau dari udara itu beberapa pabrik sudah berdiri, terus kemudian rumah-rumah untuk pekerja sudah siap, infrastruktur air sudah disiapkan. Satu aja yang sekarang mesti cepat-cepat mau kita bereskan adalah suplai gas. Sehingga gasifikasi yang sekarang kita siapkan, yang sebenarnya programnya sudah sangat lama, Cisem, Cirebon, Semarang itu relatif tidak terlalu bagus, maka kemarin coba kita dorong lagi, kita review lagi, sehingga kita berharap ini lebih cepat. Maka menunggu dari Cirebon, Semarang terlalu jauh, maka saya bilang Semarang Batang dulu saja, biar lebih cepat gitu. Dan kami Pak, dari perusahaan daerah, sudah kita siapkan Pak. Maka kemarin saya coba negosiasi agar ada added value yang diterima oleh local government yang kita miliki ini. Ini Brebes masih terbuka, BSP ada, Wijaya Kusuma eksis ya, ada di Semarang, ada di Cilacap ya, dan kemudian Kendal. Nah ini sekarang Kendal mendapatkan perlawanan dari Batang. Jadi ada kompetisi, tapi saya kira perlu kolaborasi. Ya, perlu kolaborasi. Next slide. Nah, lanjut. Ini yang Kendal dulu. Ada yang datang dari Kendal? Oh, terima kasih. Ini kawasan industri Kendal yang ada. Dan dengan Singapura ya, bekerja sama kita yang ada di Kendal dan sudah disiapkan apa cukup bagus. Dan Kendal ini memang lebih dekat dengan Semarang. Dan pada awalnya ini yang paling laku keras. Yang paling laku keras. Ini yang di Kendal, next slide. Ini yang kita lihat dari lanskap atau master plan kawasan industri yang ada di Kendal. Dan ini beberapa partner kita, mulai dari ada yang dari Myanmar, terus kemudian ada dari Tiongkok, ya, dari Singapura tentu saja, dari Vietnam, ini yang sudah bekerja sama. Next slide. Ini lanskap yang ada kurang lebih 1000 hektar dan saya kira masih terus bertambah. Lanjut. Terus kemudian, nah ini Kendal Industrial Park ini beberapa produk yang ada antara lain Bapak Ibu terkait dengan fashion ini paling banyak, lalu furniture, elektronik, packaging dan seterusnya. Ini produk-produk yang ada dan yang di sebelah sana ini beberapa negara. Jadi Pak Vincent, ini yang dari Eropa, Jerman ini Pak. Mungkin nanti setelah kita bertemu, staff kita bisa follow up dari pertemuan ini. Mungkin bisa lebih banyak kita bekerja sama. Siapa tahu nanti Bu Sunita bisa memberikan dukungan untuk bisa masuk ke sini. Pasti akan sangat menarik. Lalu yang Batang, next slide, terus ya, ini apa bentuknya yang tadi saya sudah cerita kepada Bapak Ibu semua yang sudah leasable area kira-kira 185, mungkin sekarang sudah lebih ya Pak ya, sudah lebih itu. Dan ini gambarannya, dan yang di bawah ini adalah beberapa negara yang sudah punya komitmen di sana. Kemarin yang lebih dulu Nestle saya kira. Nestle kemarin mau bertemu dengan saya untuk menyampaikan progres yang cukup bagus, cukup bagus. Menyenangkan sekali kalau datang ke Batang.
semuanya bisa bekerja cepat. Kelihatan sebenarnya kita bisa. Jadi kalau mungkin selama ini lethality ya, sekarang kita cepat. Lethality in English? I don't know ya. Apa coba lethality itu bahasa Inggris? Next slide. Nah ini beberapa utilities yang ada. Saya kira kalau kita bicara dari electricity, okay. Gasnya kita sedang siapkan, ICT-nya jalan, the wastewater and water treatment-nya sudah siap. Kemarin kita melihat beberapa tempat yang kelihatan banget cukup bagus dengan beberapa instalasi yang sudah siap. Lanjut, dan ini site plan untuk kawasan industri, komplek yang di Sumilir, dan ini beberapa yang masih sangat potensial untuk ditawarkan ke publik. Bapak Ibu, silakan berdiskusi, silakan mencari solusi, dan tentu kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Harus banyak cara-cara baru yang saling menguntungkan. Sekali lagi, saling menguntungkan. Kita melihat beberapa kondisi negara juga sama-sama tidak baik, maka sekarang mesti win-win solutions. Sehingga sekarang yang dibutuhkan adalah damai dan kemudian sejahtera bersama. Bukan perang yang kita inginkan. Terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Baik, berikutnya ada cindera mata lagi dari Gubernur Jawa Tengah kepada Duta Besar Uni Eropa. Baik. Apa itu? Wayang. Wayang. Baik, ini adalah cindera mata dari Gubernur Jawa Tengah kepada Duta Besar Uni Eropa. Sama antara Uni Eropa dengan Indonesia yang diberikan Duta Besar Uni Eropa kepada Gubernur Jawa Tengah. Oh ya, kita mau kerjasama dengan Uni Eropa. Uni Eropa juga menyampaikan kepada kita situasinya sama-sama tidak mudah begitu. Semuanya serba sulit. Tadi saya ngobrol dengan duta besar Uni Eropa, apa yang sekarang terjadi di Uni Eropa sama. Gas jadi persoalan, ya kemudian makanan jadi persoalan meskipun tentu mereka mencoba sekuat tenaga untuk bisa mencari terobosan-terobosan. Saya kira persoalannya sama. Maka Presiden waktu di Batang kemarin menyampaikan bahwa tahun 2023 masih gelap ya. Maka kita betul-betul menyiapkan diri dengan baik. Nah ini potensi yang bagus antara Indonesia dan Jawa Tengah dengan Uni Eropa. Kita harapkan kita bisa mengundang lebih banyak. Maka tadi kita tawarkan beberapa kawasan industri yang cukup menarik untuk bisa datang, dan kawan-kawan Kadin cukup proaktif begitu ya untuk bisa bekerja sama. Maka kita sampaikan kepada kawan-kawan Kadin juga untuk menindaklanjuti pertemuan ini. Jadi list of produknya ada, terus kemudian insentifnya kita ada, lokasinya kita ada, dan habis ini mereka akan diajak tur ya untuk melihat beberapa kawasan industri. Dan mudah-mudahan sih nanti netes gitu ya, kemudian melahirkan kerjasama yang lebih baik dan kemudian investasinya lebih banyak. Tadi saya tampilkan bahwa Jerman belum banyak, sorry, Uni Eropa belum banyak, yang tertinggi Jerman gitu. Jadi mudah-mudahan nanti anggota yang lain dari Uni Eropa akan bisa datang juga untuk masuk ke Jawa Tengah. Nasional udah ada yang di mana, di Batang sudah, bahkan kemarin Mevin itu kan punya Belanda juga. Bank besar, besar Eropa juga. Ya? Bank besar Eropa ya, mengawal. Ya, nanti cukup besar. Tentu yang mereka tadi omongkan lebih banyak pengen infrastruktur loh. Tapi sebenarnya kita pengen juga yang high technology juga gitu ya. Kalau yang high tech bisa masuk ke sini kan cukup bagus.